Sultan, Sultan. Ya. Baik teman-teman, ini adalah hooper yang double magnet 2500 watt RMS-nya, puncaknya di 5000 watt. Nah, ini kita review jualan ya, karena ini udah di order. Nah, ini cuman masuk di apa? Sulawesi Utara 12 unit ya. Jadi buruan, berarti sold out 2 unit, masih ada 10 unit. Nanti kita cek fisiknya. Nah, yang beli siapa sih? Coba, coba. Tan, siapa Tan? Veldi. Veldi Pro Jailolo ya. Om Veldi, ini kita review. Irjan, coba kesini dulu, Jan. Dua unit ya. Kapal kapan, Jan? Besok hari Rabu. Besok hari Rabu ya? Iya, besok. Bos Veldi Pro. Apa kote Veldi? Om Veldi? Setan Halbar. Setan Halbar ya. Oke, okay, Om, Pak Bos, kita review dulu. Kita cek fisik semuanya. Kita juga cek spesifikasinya dulu ya. Bentar, bentar, bentar. Saya gate mic-nya dulu. Nah, oke, okay, buat teman-teman, sebelum kita cek fisik, kita bacakan dulu spesifikasinya. Nah, ini adalah hooper tipenya 2500 watt ya. Nah, ini punya voice coil 6 inci, gulungan luar dalam in out-nya. Ini bener-bener balap ini, teman-teman. Cuman ini yang bisa mampu bunuh 1300 secara hentakan gitu loh, secara apple to apple, ini yang mampu gitu loh ya kan, karena dari sensitivitasnya di 100 dB 1 watt 1 meter. Ini benar-benar spek seperti begini untuk transducer merek apapun ini cukup langka ya. Hooper mampu membuat dengan daya yang benar-benar maksimum, cuman hooper ya. Kalau yang kita pelajari berapa spesifikasi transducer itu cuman 96, 97, ini 100 dB teman-teman, 1 watt 1 meter. Ini bisa dipelajari nih ya. Tes parameternya bisa di screenshot ya. Oke, luar biasa ya. Oke. Kita cek fisik, ini karbon. Ini besar sekali, coba lihat, perhatikan, bedakan dengan tangan saya ya. Ini voice coil 6 inci. Ini menggunakan daun karbon ya. Ini benar-benar keras, benar-benar memang anti waterproof dan juga di coating atas bawah ya. Coba lihat, perhatikan. Ya. Ini benar-benar keras ya. Tuh, lihat tuh konstruksinya. Ini tangan saya nih. Perbandingan ya. Nah, seperti itu. Ini perbandingannya. Jadi benar-benar tebal, benar-benar kayak berotot sekali ya. Nah, tuh lihat tuh. Bisa bandingkan ya. Ini tangan saya. Jadi buat teman-teman silakan diorder. Cuman ini yang benar-benar powerful dengan sensitivity 100 dB 1 watt di 1 meter. Wah, ini sadis nih. Coba teman-teman bisa bandingkan dengan merek lain tentunya ya. Spesifikasi merek lain, coba tinggal bandingkan aja sensitivitasnya 1 watt 1 meter di berapa ya. Kalau dia tembus 100 juga atau 99, bisa diadu dengan yang ini ya. Kalau di balap di atas kertas ini pasti udah juara. Kalau udah di atas kertas, hitungan di atas kertas saya ini udah juara kalau memang ada kelasnya 2500 watt. Tebal sekali. Mampu? Mampu angkat? Bisa? Ini ya, si ganteng. Coba lihat bandingan. Tuh gede banget tuh ya. Jadi ini lingkarnya lingkar berapa inci ya? 12 inci atau 15 inci ya, bisa ya? Tuh lihat tuh gede banget tuh ya. Tuh bandingan. Nah. Sadis ya. Oke. Udah, puas ya? Kita tes sekarang, kita cek sound. Kita pastikan unit yang Om Veldi terima, unit unboxing ini tidak cacat. Oke. Okay. Sudah keluar-keluarnya. Keluar-keluar. Enggak, jangan gitu ini. Dijepit, masukin lubangnya, nanti ada arus listrik loh, konsleting loh nanti. Thank you.
jangan nempel. Oke, ada arus listriknya, jangan nempel. Satu-satu dulu. Iya, satu-satu dulu. Oke. Angkat. Oke. Matikan dulu powernya. Oke, Om Feldi, untuk barang 2 unit ini sudah siap dibungkus. Tunggu orderan berikutnya 2 unit lagi. Semoga seminggu lagi atau minggu depan udah bisa tambah 2 unit lagi biar lebih powerful lagi. Apa halbar ya? Setan halbar ya? Setan halbar. Sukses selalu buat sound system di sana, Om Feldi. Terima kasih udah belanja di Fortino. Ditunggu orderan berikutnya 2 unit sampai 8 unit. Terima kasih. Salam satu hobi. Terima kasih.